kita pangkas dulu ininya. Oke. Kita cicipin dulu. Sedapnya. Batu apung ini namanya teman-teman. Keren ini batu. Serius tuh. Oh, ngambang. Kepetin bang, bang. Ya bang. Ya. Betul. Teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Chef Pangor. Seperti biasa, kita sekarang berada di hutan, teman-teman ya. Hutannya. Hutan ada apa? Sungai. Sungai. Sungai juga, teman-teman. Cuaca cukup panas. Berarti kita mending cari makanan di tempat teduh, teman-teman ya. Oke. Ya, jangan lama-lama. Lanjut. Kita explore dulu di bawah-bawah sini ya. Yuk. Ini di atas itu banyak kayak burung, teman-teman. Tuh. Di atas burung sudah ada, teman-teman, banyak. Ya. Tapi kalau di sungai kita harus lebih hati-hati lagi, teman-teman. Karena kenapa? Sungai itu kayak hewan berbisa itu pada ngumpet, teman-teman, jadi harus lebih hati-hati ya. Yuk lanjut. Teman-teman, kita lihat dulu pergerakannya ya. Apa? Teman-teman? Mau ngapain? Wow. Rusak, deh. Kameranya. Ih, batu. Lihat, teman-teman. Pastinya batu bisa laku. Ini batunya Bang Aso nih. Pasti ketinggalan di sini batu combro. Ya, mirip combro. Bagus. Batu apung ini namanya, teman-teman. Keren ini batu. Serius tuh. Tuh, ngambang. Deketin Bang, Bang. Deketin Bang. Ya. Betul. Bagus itu. Kayak waduk. Sudah meteran. Wah, banyak barang-barang bagus ini, teman-teman. Emang agak surut si sungainya itu. Mungkin ini kemarau gak ada hujan, udah beberapa hari di tempat ini. Jadi barang-barang di dalamnya kelihatan, teman-teman. Harta karun tersembunyi. Harta karun. Wah, meteran dari zaman apa ini? Megalitikum itu ya. Meteran megalitikum. Wah, bagus. Coba liatin, Bang. Nah, kita spill dulu. Meteran dari zaman megalitikum. Bagus. Dah. Lanjut. Oke, deh. Oke. Ini ada tumbuhan. Ini tumbuhan paku, teman-teman. Tapi ini kayaknya kalau udah tumbuh di dekat batu, teman-teman, biasanya suka berbuah di bawahnya atau ayah betian. Ya, ada betinya biasanya. Ini udah ratusan tahun. Ya biasanya suka berbuah, teman-teman. Coba lihat dulu. Bang, bongkar, Bang. Kita bongkar dulu, bongkar. Tuh. Apa saya bilang, lihat. Iya. Benar enggak? Kada blur, udah deket nih. Kada blur. Nah. Apaan ya? Tuh, kan? Pasti ada betinya, teman-teman. Iya. Wah, pasti besar ini. Wah, coba buka, Bang, Bang. Cepat, Bang. Bentar. Wah, cepat, Bang, cepat. Eh, buset. Aduh, coplok, celak.
Duh. Lihat. Oh, aduh. Murah, tanaman murah. Paku itu jadi ada buahnya ya. Lihat. Ini tanaman paku yang udah berabad-abad, teman-teman. Ini bisa dimakan. Biasanya tumbuh 100 tahun sekali, teman-teman. Tuh. Kita cuci biar jelas. Nah. Bisa dimakan ini. Ya udah, kita enaknya ini paling kita masak ala apa ya? Kita rujak aja lah. Ya. Ini biasanya rasanya manis, asem. Ya, yuk lanjut. Kita masak ini. Ini jamat tanah kayaknya. Oke, teman-teman. Kita mengolah makanan di sini aja. Yuk. Lanjut. Aduh. Simpan dulu. Memang panas gini, enaknya ngerujak, teman-teman ya. Kita siapin dulu alat-alatnya. Apa aja tuh? Nah, ada. Wah, itu mau cowet itu. Ini ada cabai kebetulan banyak cabai. Nah, cabai lagi murah nih, teman-teman. Jadi kita bisa sesuka hati. Nah, ini udah ada cabai, teman-teman. Lanjut kita kasih garam. Kasih garam. Secukupnya. Secukupnya, nah, secukupnya saja. Hop. Langsung kita remas dulu. Remas dulu, teman-teman, biar hancur dulu ini si cabenya, biar nanti gulanya gampang merenasnya mengulek. Langsung masukin gula. Anjir. Oh, aku mau wadah air. Setelah dipakai ya. Anjir, dan teman-teman, ini sambalnya kita udah jadi. Tuh, lihat. Tuh, sambal ulek. Kita cicipin dulu. Sedapnya. Ini ada, ih. Ini buah paku namanya. Kita pangkas dulu ininya. Nih. Langsung kita gogos, teman-teman. Ah, bagus aja, murah kan, wayang kan. Kameramen ya, yang ini. Biasa namanya. Lihat. Mangga. Kita cobain. Set. Percis mangga, teman-teman. Percis mangga asli, tapi ada rasa nyerang-nyerangnya. Gua tau sih nyerang teh, nyerang namanya Indonesia. Bereaksi. Bereaksi.
karbonasi. Mantap. Kita coba. Serapo. Asli ini. Negerin teman-teman. Beneran. Terutama sama ulek. Ini beda ya sama mangga. Ini warnanya oranye teman-teman. Kalau mangga kan kuning, ini oranye teman-teman. Memang mirip tuh. Buah paku. Buah paku. Jadi cari hutan-hutan om. Hutan-hutan tropis banyak. Tapi cuman tumbuh 100 tahun sekali ini berbuahnya. Tapi jarang berbuah. Berbetik jarang. Apa? Ini masih anakannya yang tadi, pohon yang satu lagi. Tapi ini kayaknya masih muda teman-teman. Biasanya yang kalau yang masih muda dimakan itu gatal di mulut, beracun. Jadi nggak beracun, cuman gatal di mulut kayak talas. Jadi ini harus difermentasi dulu. Jadi kita makan yang ini aja, yang udah tua. Sedap eh. Nyegerin. Segar. Segar eh. Jeruk. Cuma kecoet. Pakai kecoet. Harus pakai pisau teman-teman. Udih. Sedapnya. Pedas. Asam manis ada. Asin ada. Oh ya teman-teman yang belum, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Di bawah sini ada warna merah, dipencet. Tekan juga tanda loncengnya teman-teman, biar ada notifikasi kalau ada video baru dari Use Pangor ya. Lanjut. Nah. Ini. Segar-segar nikmat. Percis mangga, percis mangganya, mangga. Percis bisa mangga. Bloknya kita bloknya ada lima mangga ini. Bawa bloknya blok lain atau teman. Sedapnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini.
jangan pernah bosan, pantengin terus channelnya Usep Bangor ya. Udah, dadah.